Halo teman-teman sudut desaku, hari ini kita akan bermain dan mencari kerang dan juga ikan di Laut Pantura Kabupaten Probolinggo. Yuk kita berenang bersama-sama. Halo teman-teman sudut desaku, hari ini kita akan bermain ke Laut Pantai Utara, tepatnya di Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Hari ini kita akan mencari kerang dan juga jaring ikan. Yuk ikuti keseruan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel sudut desaku terus berkembang. Lautnya masih pasang ya teman-teman, jadi kita harus menunggu terlebih dahulu agar lautnya sedikit surut. Wah, Kak Amer sudah mulai masuk nih ke air. Bawa apa ya di karung itu? Coba kalian tebak. Ternyata bawa jaring ikan. Wah, wah, wah. Semoga dapat ikan yang banyak ya, Kak Amer. Sembari menunggu ikan terjerat di jaring, yuk cari kerang terlebih dahulu. Carinya mudah-mudah susah loh. Mudah karena kita hanya cukup meraba-raba. Hanya saja meraba di dalam lumpur itu sangat susah loh teman-teman, karena kita tidak tahu apa isi dalam lumpur itu. Yang paling ditakutkan adalah jenis kerang tiram, karena ketika kena jemari atau kaki akan berdarah. Aduh, hati-hati ya kak. Hehehe, Kak Amir bisa aja, masih sempet-sempetnya jadi helikopter. Wah, Kak Amir banyak dapat kerang nih. Apa sih nama jenis kerang di daerah kalian? Coba komen di kolom komentar ya. Kenapa tuh? Kayak lagi ada yang tenggelam. Kok diseret-seret sih? Oalah, ternyata lagi ada paus yang terdampar, teman-teman. Hehehe. Setelah kita berendam, coba yuk kita cari di pasir. Ada nggak ya? Wah, ternyata ada nih teman-teman. Kalian lihat nggak? Wah, apa sih jenis nama kerang dari kalian? Pernah kalian makan nggak jenis kerang ini? Yuk komen di bawah.
setelah cari di pasir, ternyata cuma sedikit teman-teman sudut desaku. Sekarang kami coba peruntungan cari di lumpur. Tapi ini lebih dekat dengan tepi pantai. Semoga dapat lebih banyak ya. Waduh, waduh, Kak Amir sampai belepotan nih. Ayo semangat cari kerangnya. Pastikan dapat banyak ya, Kak Amir. Yuk main-main ke desa. Enak loh hidup di desa. Semuanya serba asri dan alami. Digoyang terus. Wah, dapat banyak nih sepertinya. Loh, loh, loh. Kak Amir mau kemana nih? Kok kayak mau pulang? Ternyata lagi ngecek jaringnya nih teman-teman sedut desaku. Semoga dapat ya. Wah wah, beneran dapat nih. Nah, kalian lihat nggak? Ikan apa ya itu? Di daerahku namanya ini ikan keting. Tapi keting laut. Apa sih nama jenis ikan ini daerah kalian? Coba komen di bawah. Untuk melepaskan dari jaring, hati-hati ya teman-teman, karena ada patilnya. Jika terkena jemari, aduh, lebih sakit daripada ketusuk jarum. Yeay, kita strike, dapat satu ikan. Sepertinya dapat lagi nih teman-teman. Coba lihat, sepertinya ada dua ikan tuh. Wah, beneran kita dapat ikan jenis keting lagi. Hore! Hari sudah semakin senja. Saatnya kita untuk bersiap-siap untuk pulang. Wah, sepertinya Budi dapat banyak nih. Yuk dicek. Kayaknya berat banget ya. Wah, benar dapat banyak Budi. Sebelum pulang, mandi terlebih dahulu ya teman-teman. Biar nggak belepotan, nanti dimarahin emak. Sudah waktunya pulang ya teman-teman. Keluarga di rumah sudah menunggu. Wah, tidak sabar nih untuk memasaknya. Tunggu untuk video selanjutnya ya. Kita akan memasak kerang ini.
Ditunggu untuk video selanjutnya ya teman-teman. Jika kamu suka tema laut, jangan lupa komen ya. Nanti kita cari apa lagi. Yuk, komen yang ramai.